latihan terus. Gimana terus. Sih lo? Jangan di. Aku pegangan. Terus. Pak Ustadz, engkau mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama anak-anak. Karena lu pade, lihat nih, Padepokan Super Bojong. Penuh sekarang sama muridnya. Amin. Alhamdulillah. Makanya. Tidak boleh menggunakan kemaluan. Oke, siap? Siap. Mulai! Dia tidak bisa apa-apa lagi. Kita pasti menang. Kaki lu keselewat, parah lagi. Udah lu gak usah lanjutin pertandingan ya. Jangan Pak Ustaz. Ayah udah janji sama Kong Ali. Ayah harus menang. Dan ayah harus tepatin janji. Gimana lu mau bertanding, eh? Mati lu kelilipan, kaki lu kesel ya? Gak apa-apa, Pak Ustadz. Ayah bakal menggunain jurus bawa pengkor. Tapi lu kan belum. Gak apa-apa, Pak Ustadz. Percaya sama ayah. Insya Allah, ayah bisa. Bertanding lagi. Siap. Pusatkan pikiranmu. Rasain hembusan angin yang ada di sekitarmu. Cari titik putih. Terima kasih, Pak Ustadz. Jurusnya engkau. Bisa enggak dia? Saya yakin. Dia mampu. Jurus Bangkok Pengkor, Paya! Tunggu apa lagi? Mulai! Saatnya lu serang titik putih. Tidak berguna semuanya. Masa ngelawan bincang saja kamu tidak bisa menang. Dasar tidak berguna. Punya nyali juga. Ayo kita buktikan siapa yang menang. Lu apa gua? Ha! Oh, hebat juga mainan lu. Oke. Ha! Oh!
itu yang kedua. Ini yang ketiga. Gua akan mampus di tangan gua. Ya! Gua yang pemungkas. Ini tidak akan mampu melawannya. Ini adalah jurus Langkah Seribu. Ucapan banyak-banyak terima kasih sama anak-anak. Karena lu pade, lihat nih, Padepokan Super Bojong. Penuh sekarang sama muridnya. Amin. Makanya lu pade pantes mendapat gelar pendekar cilik Super Bojong. Setuju, Bang. Setuju. Benar, King. Benar, setuju ya. Tapi biasanya kan pendekar ada julukannya nih, Kong. Benar itu. Ayah punya julukan nih buat teman-teman ayah nih. Sip. Wih, keren banget tuh. Kalau gitu, julukan gue apa, Ki? Gue pengen tahu nih. Bentar ya. Karena lo kakinya kuat nih. Iya, kuat. Gue julukin pendekar kaki besi. Kaki besi. Mau gue apa, anting? Rinbi. Gerakannya tuh lincah, kepirannya set. Berarti gue julukin pendekar kaki seribu. King, kalau kita berdua apaan dong? Asal mereka doang, curang lu. Lo berdua nih? Oh iya nih, gue punya julukan yang pas buat lo berdua. Apa dong? Namanya pendekar kunil bersaudara. Kunil? Apaan tuh kunil? Kunil bersaudara bagaimana maksud lo? Ustadz nih, kunil itu singkatan dari kuda nil. Rasain nih.